Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca lagi berkabut. Kita bukan sedang berada di puncak, tapi ini lagi fogging, teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya. Ini foggingnya menggunakan alat buatan sendiri. Cek. Masuk. Jadi bermanfaat saat musim nyamuk seperti sekarang. Emang lagi musim panas ya, banyak nyamuk. Terutama yang rumahnya kebun atau di gudang. Nah ini bikin sendiri ya. Sebenarnya bahannya ini ya, ini apa namanya, buat bunga rotan yang dipompa ya, harus dipompa kan. Sama ini gas ya, gas tabung. Ini gas tabung ya. Nah kalau yang ini, ininya bikin ya? Itunya torch, ya itunya bikin. Kalau ininya emang ada yang jual kan? Iya, buat ngelas. Buat ngelas yang semburan api itu ya? Jadi sebenarnya dia ini manasin ini kan? Iya. Manasin selang yang muter ini kan? Setelah panas dia jadi gas ya? Ini kan keluarnya air kan? Air. Semburan. Ini pipa AC. Pipa AC berapa mili tuh? Ini yang... Setengah ya? Eh? 5/8 lah. Ketiga perempat, dia 5/8. Itu panas itu ya? Panas, ini panas. Jadi ini sebenarnya buat, sering dipakai buat nyemburin api itu kan? Kalau kita beli di toko AC banyak. Toko AC banyak ya? Material juga ada. Toko material, ini harganya berapaan ya? Masalah 60-an. 60.000 ini ya? Kalau ini mah 20.000-an ya? Iya, 20.000-an. Kalau selang AC? AC berapa itu? Beli semeter sih. Ini beli semeter diputer-puter nih, banyaknya puteran bebas ya, nyesuaian ini ya. Nyesuaian itu, nah ini dikasih pelindung kawat nyamuk ya. Supaya nggak kena tangan kalau ini nyemprot panas, tinggal ditekuk seperti itu. Ini tambahin selang biasa ya. Dihubungkan ke sini nih. Nah ini pakai klem biar nggak copot. Sini juga harusnya ada ya. Oh, iya. Jadi ngelilit itu masih dimasukin pasir dulu, kalau nggak bisa. Kenapa emang? Oh pasir biar nggak patah. Disaring ya, pasir disaring, masukin, masih lurus kan. Masukin sampai padat, baru dipelintir. Emang kalau langsung dipelintir nggak bisa. Kalau dipakai api nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Jadi nekuknya tuh nggak bakal rata. Oh gitu. Nah itu teman-teman. Jadi harus pakai pasir dimasukin ke dalam situ diputar. Sampai padat. Kalau ini mah, ini beli berapa ya? Ini kalau nggak salah 40-60. Ya total paling pego ya. Sama ini berapa tadi harganya? Ini kurang tahu deh kalau ini nih. Tipe AC. Lama sih. Ngambil ini juga sih nggak beli. Tadi campurannya vegetable glycerin. Dicampur ke sini sama obat nyamuk mes atau merek-merek lain lah, banyak sih yang cair tuh. Baygon gitu? Baygon juga bisa, cuman baunya. Oh, ini yang nggak bau gitu? Cair. Bau juga sih, cuman nggak terlalu apa sih. Nah, ini kan buat alami tanaman, dari tanaman. Ini sekali racik berapa banyak ya? Nah, kalau beli yang berapa sih tuh, obatnya itu ada yang 120 itu 500 mili ya? 120.000? Iya, bisa buat berapa kali semprot? Oh banyak, ini PJ nya 40-an liter. Oke, okay. Vegetable tadi? Campurannya 1:4 ya. Campurannya 1:4. Jadi nanti sebelum digunakan ya, dipompa dulu ya. Ini sebenarnya beli gasnya bisa di banyak tempat ya. Di Indomaret juga ada. Indomaret. Sebenarnya juga buat bakar daging sih, sering juga nih semprotannya.
Nah baru dimasukin begitu gampang. Berarti dia, muternya di diameternya sesuai itu ya? Iya. Biar padat. Ya ini cari aja pipa yang mirip-mirip. Itu ada apanya depan ini? Kasih penahan supaya apinya nggak nyelos. Oh itu apa? Jadi apinya nyebar ke samping buat manasin. Penahannya apa? Plat. 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 Seng. Oke, plat. Ya tinggal gituin ya. Udah gitu, ini di pompa, ini nyalain pakai korek ya? Enggak. Oh itu ada pemantiknya? Ini udah ada, kalau ini. Besar kecilnya asap disetting dari mana? Dari api. Oh, kalau apinya gede asapnya cepat. Kalau buat asapnya mau ditambah lagi tinggal pencetnya pompa, pencet keluar. Oh gitu. Nah, ini dia makanya ada netes-netesnya ya? Iya, kebanyakan berarti mencet ini. Oh. Ini apinya digedein ya? Iya. Api gede. Ini api gede, wah wow, bakal buat teman-teman. Artinya nanti akan panas nih. Ini nggak apa-apa ya? Apa-apa. Nggak bakalan, kalau dipegang bisa hati-hati ya, panas. Saat menyemprot jangan lupa pakai masker. Ya, kalau udah merah begini malah disemprot langsung bejas. Langsung asap. Oke. Jadi sambil ditekan sini ya, biar keluar airnya dari sini dan dia langsung ke situ berasap. Gitu teman-teman tuh. Asapnya banyak. Ini bisa alarm itu nyala nih. Oh, iya alarm gedung nyala. Tuh. Nah ini pasti efektif membunuh nyamuk teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.